warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masak Sendiri. Pada video kali ini saya akan membuat menu minuman yang segar, bisa menyehatkan dan bisa diminum pada pagi hari, siang hari ataupun sore hari. Yaps, dia adalah kiwi slush atau jus kiwi. Tapi ini menggunakan menu resep yang sangat enak karena menggunakan es krim dan juga susu. Karena kiwi itu sangat menyehatkan dan memiliki vitamin C yang bagus, jadi bisa dikonsumsi setiap hari. Ayo langsung saja kita membuatnya. Langsung saja kita kupas buah kiwinya ya. Buah kiwi itu buah yang kaya akan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Meski rasanya terkadang agak asam, kalau makan buah ini tuh memberikan manfaat bagi kesehatan kita loh. Mengupas buah kiwi itu harus bersih ya teman-teman, karena kalau tidak bersih nanti akan ada rasa pahit di dalam jusnya. Selain itu di daging buah kiwi juga ada bagian yang agak keras ya di ujungnya itu. Jadi kalau itu dimasukkan juga nanti jusnya akan terasa agak pahit. Buah kiwi itu banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti zat besi, asam folat, kalsium, vitamin C, serat dan antioksidan yang sangat tinggi loh. Karena mengandung banyak zat besi, buah kiwi bagus untuk dikonsumsi orang dewasa maupun anak-anak. Buah kiwi juga mengandung asam folat yang sangat tinggi loh, sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil karena saat ibu hamil itu banyak memerlukan asam folat untuk pertumbuhan kembang si janin. Buah kiwi juga mengandung kalsium. Kalsium sangat penting untuk membentuk tulang yang kuat, gigi, otot, dan jantung yang sehat. Selain kalsium, kiwi juga mengandung magnesium yang membantu penyerapan kalsium. Selain itu, tahu nggak teman-teman, siapa sangka kalau buah kiwi itu memiliki vitamin C yang sangat tinggi, bahkan 2 kali lipat lebih tinggi dari jeruk loh. Buah kiwi merupakan sumber serat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan usus sehat. Kalau begitu langsung saja kita masukkan buahnya ke dalam blender. 2 buah kiwi yang sudah dipotong kita masukkan ya. Buah kiwi juga kaya akan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas di tubuh loh. Untuk selanjutnya kita masukkan susu 1/4 gelas saja. Setelah susu kita masukkan, kemudian yang lain di sini adalah kita kasih es krim vanila. Kita masukkan 2 sendok ya, kalau suka, kalau agak kurang suka ya 1 sendok saja. Di sini saya memakai 1 sendok saja. Selanjutnya kita kasih gula pasir 2 sendok, kalau mau 1 sendok juga nggak apa-apa, agak biar nggak terlalu manis. Setelah itu kita masukkan air 1/4 gelas saja supaya agak encer sedikit. Lalu kita blender. Kita menggunakan blender biasa. Setelah itu langsung kita tuang ke dalam gelas. Kalau mau disaring itu juga lebih bagus karena biji-bijinya itu akan terbuang. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Setelah itu kita kasih sedotan dan hiasan potongan buah kiwi ya. Selamat mencoba. Ini rasanya enak banget karena ada es krim dan susunya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk like, subscribe, dan komentarnya ya. Ditunggu sampai jumpa.